Hai, assalamualaikum. Kali ini aku buat cookies pisang. Untuk tahu gimana cara buatnya, aku minta tolong tonton sampai selesai. Yang pertama, kita siapkan margarin sebanyak 225 gram dan gula halus sebanyak 75 gram. Kemudian ini kita haluskan menggunakan whisk atau boleh juga menggunakan mixer. Ini kita campur rata sampai halus. Setelah halus seperti ini, kemudian campurkan 3 butir kuning telur. Aduk rata kembali. Selanjutnya, siapkan saringan, kemudian masukkan 30 gram susu bubuk, 15 gram tepung maizena. Selanjutnya, masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 350 gram. Ini kita ayak biar nggak ada tepung terigu yang bergerindil. Aduk rata menggunakan spatula. Untuk teman-teman yang mau langsung pakai tangan juga boleh. Untuk tekstur, ini udah bisa dipulung seperti ini, artinya sudah bisa kita bentuk. Ambil sebagian adonan, kemudian kita letakkan di alas kerja yang sudah dilapisi menggunakan plastik. Ini kita tutup dan kita pipihkan. Untuk ketebalan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya, di sini aku menggunakan cetakan bulan sabit. Untuk teman-teman yang nggak ada cetakan bulan sabit, boleh dibentuk manual ya. Untuk cetakannya, ini kita balur menggunakan tepung terigu terlebih dahulu. Setelah selesai dicetak, ini kita ambil satu per satu. Karena ini menggunakan cetakan, jadi hasilnya lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya, kita susun di atas loyang yang sudah dilapisi menggunakan baking paper. Atau untuk teman-teman yang nggak ada baking paper, boleh loyangnya diolesi menggunakan margarin ya, secara tipis-tipis. Setelah semua adonan habis, ini kita siap oven ya. Untuk suhu, di sini aku menggunakan 130 derajat Celcius dan api atas bawah untuk lama selama 15 menit. Untuk 15 menit pertama, ini kuenya mau aku keluarkan. Untuk baluran kulit pisang, di sini aku menggunakan pisang rasa coklat. Kita siapkan air dan kemudian ini kita tim. Setelah coklatnya meleleh seperti ini coklatnya sudah siap kita gunakan. Ambil satu kue, kemudian kita masukkan ke dalam lelehan coklat. Ini kita balur. Biar hasil coklatnya bagus, kita menggunakan garpu seperti ini ya. Selanjutnya, kita letakkan di atas cooling rack. Tips dari aku, biar coklatnya nggak cepat beku atau cepat set, boleh diletakkan di atas wajan yang berisi air panas. Setelah selesai semua dibalur, ini kita diamkan terlebih dahulu ya, biar coklatnya set. Untuk motif pisangnya, di sini aku menggunakan coklat yang sudah dilelehkan. Untuk melelehkannya sama ya di tim seperti tadi.
Untuk corak pisang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk resep lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi, dan untuk teman-teman yang mau hasil cookiesnya lebih enak lagi, boleh margarin diganti menggunakan butter, atau mau dicampur butter, setengah margarin juga boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, aku minta tolong untuk subscribe, like, komen, jangan lupa pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.